Di video saya kali ini saya sajikan resep ceker ayam membara dan bagaimana cara membuatnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ceker ayam membara. 1 kg ceker ayam dicuci bersih lalu dibuang kuku-kukunya. Guys, ceker ayam ini agak keras, jadi harus diberi hentakan saat memotong kuku-kuku ceker ayam tersebut. Hati-hati ya, jangan terkena kuku sendiri. Dibuang kuku-kukunya dan kulit-kulitnya sampai bersih, sampai putih seperti ini. Ini lalu dicuci. Lalu ceker ayamnya direbus. Sudah mendidih, rebusan pertamanya dibuang. Air rebusan pertama dibuang. Ini aku udah ganti airnya, tapi aku pakai air yang sudah panas ya. Dan direbus sampai empuk. Tujuannya, kenapa saya buang air mendidih pertamanya itu agar bau langu atau bau amis yang ada di ceker ayam ini hilang. Jadi rasa ceker ayam membaranya enak banget. Rebus cekernya sudah mateng, apinya dimatikan dan ditiriskan. Kalau sudah dingin, ceker yang sudah direbus digeprek dulu. Geprek sampai seperti ini biar bumbu-bumbunya meresap di antara tulang-tulangnya. Geprek aja dikit sampai seperti ini nih. Ini ceker yang udah aku geprek, jadi nanti bumbu-bumbunya masuk meresap ke dalam, jadi enak banget. Ceker hasil geprekan untuk resep ceker ayam membara bikin bibir merona. Bahan-bahan yang akan saya blender untuk membuat resep ceker membara. Bumbu-bumbu yang digunakan untuk membuat ceker ayam membara. Ini cabai besar ya, cabai besarnya beku nggak apa-apa. Kalau ada yang segar yang pakai yang segar, saya nggak ada. Jadi saya pakai yang beku 1/4 kilo. Dan saya juga pakai cabai rawit, ini lebih dari 20 buah cabai rawit. Bawang putih dari 1 buah bawang putih yang gede ini. Jadi inilah yang udah dikupas, 7 buah bawang merah, 5 buah kemiri, dan 1 siung jahe. Bumbu-bumbu lainnya, daun salam 3 lembar. Daun jeruk, kalau ada, saya lagi nggak ada daun jeruk. 1 batang serai, ini saya potong-potong, bisa juga digeprek. Dan lengkoas, ini saya iris jadi 3. Bumbu-bumbunya saya blender, saya masukkan dulu bawang-bawangnya, bahkan minyak. Karena bumbunya akan saya tumis ya, jadi saya tambahkan minyak, minyaknya cukup untuk menghaluskan. Dan ditutup. Jangan lupa jahenya juga dimasukkan, tadi saya lupa. Dan langsung di blender. Kemudian saya masukkan cabai merah. Cabai merahnya saya potong-potong karena dia beku ya, jadi untuk memudahkan pemblenderan aja. Masukkan cabai rawitnya juga. Dan kita blender sampai lembut, sampai halus. Siapkan wajan, sekarang kita akan menumis bumbu. Ceker ayam membara bikin bibir merona. Ini adalah bumbu-bumbunya. Karena sudah dikasih minyak, jadi wajannya tidak usah diminyakin lagi. Aku nyalain dulu. Oke, gunakan api besar. Dan kita tumis. Kita akan menumis. Diaduk bumbunya sampai ke dasar
penggorengan biar nggak angus, guys. Ditumis sampai bumbu-bumbu matang. Masukkan daun salam, serai, dan lengkuasnya. Ini bumbunya udah matang. Saya tambahkan lada hitam sedikit aja untuk rasa. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk ayam. Kalau suka, kalau tidak suka boleh di skip. Tambahkan 1/2 sendok gula pasir. Tambahkan garam. Kalau bumbu garam segala macam itu sesuai selera ya. Jadi tinggal icip-icip rasa. Kalau masih kurang tinggal ditambah. Dan diaduk. Wangi, ini adalah bumbu ceker ayam membara yang bikin bibir merona. Jadi dikit, ini minyaknya udah keluar, jadi harus mateng banget biar bau langu dari bawang putih dan kemirinya lenyap. Tandanya udah matang nih kalau udah minyak berminyak begini ya. Bumbu sudah matang, tinggal saya masukkan cekernya. Ceker yang sudah digeprek dimasukkan dan diaduk. Jangan lupa untuk icipi rasa, karena setiap orang rasanya berbeda-beda. Kalau saya mengurangi garam karena tekanan darah lagi tinggi. Resep ceker ayam membara yang bikin bibir merona. Ceker ayam membaranya sudah matang dan siap disajikan. Paling enak dimakan dengan nasi yang panas-panas. Ini rasanya asli banget, enak banget. Bikin bibirku merona sambil suhah-suhah. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe videonya. Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Salam dari Belanda. Hoi hoi.